Assalamualaikum. Tujuanku kali ini menuju ke kampus UPN Surabaya yang berada di Jalan Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya. Kali ini aku berada di Jalan Soekarno Surabaya. Jalan Soekarno ini jalan paling timur Surabaya yang lurus dari utara, dimulai dari Kenjeran sampai di Gunung Anyar yang berbatasan dengan Sidoarjo, dulur. Kami awali dari Jalan Insinyur Soekarno dari arah utara, dulur. Kita lurus saja ke selatan dulu. Lurus saja ke selatan, nanti mendekati perbatasan Sidoarjo. Kurang lebih 200 meter dari arah perbatasan ada perempatan. Perempatan ini adalah Jalan Rungkut Madya, dulur. Ini di depan itu sudah ada perempatan, dulur. Jalannya melebar. Kita belok kiri saja, dulur. Kita belok kiri langsung, dulur. Tidak mengikuti isyarat lampu. Sekarang kita masuk ke Jalan Rungkut Madya sebelah timur Jalan Insinyur Soekarno, dulur, untuk menuju gedung UPN, kampus UPN. Subscribe dulu ya, dulur, supaya channel saya ini bisa berkembang. Kita lurus saja ke timur, dulur. Perlu diketahui, dulur, bahwa UPN ini adalah perguruan tinggi swasta yang dinegerikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama perguruan tinggi yang lain yang tersebar di Indonesia. Di masa-masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UPN ini dinegerikan, dulur. Kampus ini terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya, dulur, yang berada di paling selatan Surabaya dan paling timur Surabaya, dulur, yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Kampus UPN ini berada di kanan jalan atau di selatan jalan dari Jalan Rungkut Madya Surabaya ini, dulur. Setelah kita sampai di paling ujung Jalan Rungkut Madya, kita putar balik, dulur, untuk melihat dan menyusuri kampus UPN Surabaya. Sekarang kita berjalan ke arah barat sehingga kampusnya ini ada di kiri jalan. Dari timur kita sudah melihat ada pintu masuknya UPN. Jadi pintu masuk UPN itu tidak hanya satu, dulur. Ada pintu masuk yang kelima. Di kanan kiri kampus banyak terdapat tanam-tanaman, banyak terdapat tumbuh-tumbuhan sehingga kelihatan rindang sekali, dulur. Adem sekali kampusnya, dulur. Ini di baratnya pintu 5 ada pintu 4. Kita ke barat lagi, berjalan ke barat.
Di kiri jalan sudah terpampang UPN Veteran Jawa Timur. Kampusnya itu sangat luas dulur, dari barat sampai ke timur. Ini ada pintu 3 kampus UPN. Luas dan panjangnya kampus UPN, maka pintu masuknya itu tidak hanya satu dulur. Di depan ini adalah pintu 2. Di depan ini adalah pintu 1 kampus UPN yang merupakan pintu utama dulur. Pintu utama ini berada di paling barat kampus UPN dulur. Kampus UPN adalah kampus bela negara. Yang ingin anaknya berkuliah di UPN ini sangat mudah dijangkau dulur, sangat mudah dicapai, tidak membingungkan tempatnya dulur. Kendaraan umum juga banyak, mudah dicapai dari Jalan Insinyur Soekarno, baik itu dari arah Waru ataupun dari yang lainnya. Sekian dulu dulur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.